dan hari ini aku mau bikin lemper ayam. Jadi lemper ayam itu caranya banyak banget dan kali ini aku bakal tunjukin gimana cara bikin lemper ayam tapi ala rumah aku. Jadi biasanya bikinnya bakal kayak gimana? Udah penasaran? Let's get cooking. Sekarang kita mau aron dulu. Bahan-bahannya itu ada beras ketan. Kemudian santan. Kemudian ada serai. Serainya harus digeprek dulu ya. Aku pakai satu aja. Kemudian ada daun salam. Daun salamnya aku pakai yang kering karena makin wangi kalau pakai yang kering. Kemudian ada daun jeruk. Habis itu kita masukin seasoningnya. Ada lada dan gula. Sekarang kita aduk sampai cairannya ini udah berkurang. Kelihatannya di sini tuh masih banyak air, jadi kita bakal aronin sampai air ini tuh udah ngeresep banget di beras ketan. Tadi aku seasoning di awal dulu, kenapa? Karena pas saat mulai api nyala, kita bener-bener harus fokus ngaduk. Karena ini mudah banget gosongnya. Dan sekarang aku mau kukus ini selama kurang lebih 20 menit atau sampai dia matang. Sambil nunggu ketannya matang, kita buat isinya dulu. Pertama, buat isinya ada bumbu-bumbu halus, yaitu ketumbar, ada kemiri, bawang putih, dan kita tambahin sedikit air. Kita tumis sampai ini itu berubah warna dan udah harum. Dan sekarang masukin santan. Kemudian serai yang udah digeprek tadi. Daun salam. Daun jeruk. Jangan lupa untuk dirobek dulu. Dan terakhir, ayam suwirnya. Aduk sampai semua itu jadi rata dan airnya itu udah nggak ada. Daun pisangnya kita bakar dulu supaya dia tuh lebih lemes dan kita lebih mudah buat ngaturinnya. Ayamnya udah jadi. Kalau kamu mau lihat full resepnya, bisa mampir di www.kokiku.tv. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekarang aku mau cobain. Hmm.